Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Jeda Kuliah. Kali ini kita akan menjelajahi pantai tersembunyi di balik hutan Pacitan. Nama pantainya adalah Pantai Wonoroto. Untuk info selengkapnya silakan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita putar intro nih Pak D. Ini pasirnya putih banget guys. Nggak tahu ini namanya pantai apa ya. Lokasinya ada di Ngadirojo. Kayaknya ini masih wilayah Sidomulya ya. Lokasinya berada di selatan Pantai Tawang. Ombaknya sangat besar. Pasirnya putih sekali ya. Luar biasa. Jadi awalnya ketika aku sedang menyusuri suatu jalan di kawasan Ngadirojo, aku tak sengaja menemukan pantai ini. Awalnya aku tidak tahu nama pantai ini apa. Ternyata ketika aku tanya-tanya ke warga, nama pantainya adalah Pantai Wonoroto. Lokasi pantai ini sangat tersembunyi, berada di balik hutan dan harus melewati perbukitan. Dahulu jika ingin menuju ke pantai ini, kita harus berjalan kaki. Namun sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor karena di sekitar pantai ini sudah banyak tambak udang. Pantai ini terbilang masih alami dengan pasir putih, air dan jernih sehingga membuat kita dapat berlama-lama di sini. Bagi kamu yang suka camping, tempat ini sangat recommended karena di sini memiliki bibir pantai yang cukup luas dan panjang. Cocok banget buat camping. Selain itu tempatnya juga masih alami dan jauh dari hingar-bingar kota. Jika teman-teman tertarik untuk pergi berwisata ke pantai ini atau bercamping, saya kasih tahu jalannya. Pertama kalian lewat JLS, kemudian itu masuk melalui gerbang PPI Pantai Tawang, kemudian lurus saja mengikuti jalan nanti sampai di lokasi. Saya sarankan jika teman-teman ingin berkunjung ke sini naik sepeda motor saja atau tidak membawa kendaraan roda 4 karena jalannya sempit. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya.